dia ya lupuk kaunya setelah saya dinginkan dan ini udah dimasukkan ke kulkas dulu. Nah, ini kita mau goreng ya. Kita mau goreng secukupnya aja. Potong dulu. Nah, kita mau goreng secukupnya aja. Kembalikan. Lupuk kau. Dan kita siapkan telur ya, karena saya mau goreng pakai telur. Tambahkan sedikit garam. Kocok telur ya. Tapi kalau mau digoreng tidak pakai telur juga nggak tidak apa-apa. Nenek saya sukanya pakai telur. Panaskan sedikit minyak. Minyaknya jangan banyak-banyak ya. Kemudian lupuk kaunya masukkan ke dalam adonan telur, dalam telur yang sudah dikocok. Gini. Lalu kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia kue lobak putihnya ya. Udah mateng. Nih. Ini bisa dimakan sama sausnya. Nih, enak banget nih. Selamat mencoba. Bye bye.